Mang ratus-ratus warga unjuk rasa di Taman Kopo Indah 2, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, poe Salasa isuk-isuk. Etanu arunjuk rasa nolak rancang eksekusi lahan futsal milik Oki, anu dipaju ke Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A. Eta unjuk rasa ge di papaisan kuri ricuan di papada masa jeng kepolisian. Tapi eta hal mampu ditertibkan ku pihak polisi. Nalika putusan eksekusi dibacakan ricuan karandapan di papada masa ormas jeung pihak kapolisian. Sanajan kitu polisi bisa ngajaga kondusivitas di sabudeureun lahan eksekusi. Masa nembrakeun eta lapang futsal teh dilelang pihak kreditur nyaeta PT Bank Mandiri Cabang Bandung Karudi Sanjaya. Sanajan kitu masa ngerong sakuduna henteu kudu dilelang lantaran anu boga lapang futsal mampu keneh mayar hutang ka pihak bank. Cek salah seorang wakil ormas, Ijudin Rahmat, eta eksekusi teh ngarugikeun keadilan kliena. Sokomo gugatan kliena tacan inkrah. Kukituna eksekusi henteu kudu disorang. Dirina oge meredih ka pihak Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A, sangkan ngadago proses hukum anu dilakonan ku kliena. Sakuduna rerancang eksekusi kateg tepika dipedalkeunana putusan ti Pengadilan Negeri Bandung. Memang betul ada keterkaitan dengan Bank Mandiri. Jumlah hutangnya 100 miliar, kita sudah bayar 144 miliar, tapi tiba-tiba ini objek dilelang dan dieksekusi oleh pengadilan. Padahal proses lelang yang sudah dilaksanakan itu sedang kami gugat ke pengadilan. Tapi kemungkinan pengadilan bagi Balai Bandung memaksakan eksekusi atas tekanan daripada pihak pembeli daripada lelang itu. Sejeroning itu perwakilan PN Balai Bandung Ibnu Suta mangeceskeun sanajan anu boga wangunan keur ngalakonan proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung, eksekusi tetap dipaju lantaran dina proses hukum samemehna Pengadilan Negeri Balai Bandung medalkeun putusan pikeun ngaeksekusi lahan. Perintah Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung dengan penetapannya. Jadi meskipun tadi dari pihak kuasa termohon merasa keberatan, ya kami tetap laksanakan. Apabila tidak ada perintah penundaan dari pimpinan, dari ketua pengadilan, kami tidak berwenang untuk menunda atau menghentikan. Masa boga rancang bakal mayang ngalakonan unjuk rasa tapi panglongsok kategna proses eksekusi dicindekeun ku Pengadilan Negeri Balai Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.